bagaimana menyambut raya ketika pandemik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga kamu sentiasa sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Sebagaimana yang kita ketahui, sambutan Hari Raya kali ini masih lagi tertakluk kepada pematuhan SOP. Sesi pembelajaran selepas cuti Hari Raya Aidilfitri juga akan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu bagi menggantikan sesi persekolahan bersemuka. Ini kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Mat Jidin. Mengapa kerajaan menetapkan sedemikian? Keputusan itu dibuat bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19 di sekolah selepas kita meraihkan perayaan Aidilfitri. Ini sesuatu yang baru bagi kita belajar. Jika tahun lalu ketika perayaan Aidilfitri, sekolah tutup ketika itu. Jadi pada tahun ini, kita tidak tahu data selepas raya macam mana. Ini kelainan menyambut Aidilfitri dalam suasana pandemik. Keterujaan untuk merasai perjalanan jauh balik kampung juga perlu disimpan dahulu buat ketika ini. Namun, kemeriahan masih boleh dirasai dengan menyambutnya bersama keluarga yang terdekat. Justru, kita kena bersyukur dapat menyambut raya dan selepas raya, sekali lagi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan kelas online PDPR. Masa ini adalah masa yang sangat mencabar juga bagi calon-calon SPM. Paling penting, emosi kamu mestilah stabil dan sentiasa melafazkan kesyukuran dan bersabar dalam keadaan seperti sekarang. Bagaimana nak raya ketika ada SOP? Umat Islam yang akan meraihkan Aidilfitri perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan sambutan dalam normal baharu. Kita mesti sedar bahawa kita ditegah untuk berkumpul di dalam kumpulan yang besar. Mengapa? Untuk mengekang penularan wabak tersebut. Ini yang pertama harus kamu pastikan. Yang kedua, seperti mana Kementerian Kesihatan menekankan bahawa pemakaian pelitup muka amat digalakkan di tempat yang sesak dan sempit, terutama jika penjarakan fizikal sukar untuk diramalkan. Jadi pastikan kamu sentiasa memakai pelitup muka. Kamu mesti sedar kes naik disebabkan oleh kita langgar SOP. Yang ketiga, kamu perlu menjaga penjarakan sosial dan elakkan daripada bersentuhan serta bersalaman ketika sambutan Hari Raya. Ini adalah cara untuk kita elakkan jangkitan kerana jika mereka yang positif datang ke rumah dan bila bersalaman dengan kita, mungkin kita akan dijangkiti. Yang keempat, kerap mencuci tangan. Setiap rumah yang kamu pergi, pastikan kamu cuci tangan. Kita kena sedar COVID-19 lebih mudah berjangkit dan berbahaya berbanding influenza yang lain. Malah mampu membawa maut. Jika masing-masing boleh amalkan, ia menjadi budaya yang berpanjangan. Sebabnya, walaupun sudah ada vaksin, penyakit tetap ada di sekeliling kita.
Oleh itu, sebagai pelajar, kamulah yang sepatutnya lebih faham dan mempunyai kesedaran kendiri di dalam mematuhi SOP ketika raya ini. Bolehkah sebenarnya kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini? Bagi umat Islam, satu Syawal adalah perayaan yang disyariatkan, memaknakan sambutan kemenangan setelah sebulan mendidik diri untuk menjadi insan bertakwa. Itu adalah keutamaan berbanding berpesta tanpa sempadan. Adapun adat dan tradisi di Malaysia ini menyambut sehingga sebulan berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan lebih kepada merapatkan silaturahim antara kita semua. Semoga keutamaan kita mematuhi SOP untuk perayaan ini akan melestarikan kehidupan kita ketika pandemik ini. Justru, kamu tidak dilarang untuk meraikan Aidilfitri ini. Cuma perlu mendidik diri kamu untuk terus patuh dalam new normal biarpun ketika sambutan perayaan. Soal boleh ataupun tidak ianya disambut bergantung kepada cara kamu. Sambutan tetap berlaku, tetapi cara serta kaedah itu telah diberikan oleh kerajaan. Maka patuh kepada peraturan seperti tidak boleh melebihi 20 orang dalam satu masa perlu dipatuhi sepenuhnya. Ini juga terpulang kepada diri kamu masing-masing untuk menerima ataupun tidak kehadiran tetamu maupun kawan-kawan. Paling penting, kamu tanamkan sentiasa di dalam diri kesedaran bahayanya wabak ini. Perayaan ini juga kamu boleh sambut hanya bersama keluarga terdekat, dan inilah peluang untuk kita lebih rapat dengan ayah dan ibu kamu serta adik beradik kamu. Dan jangan lupa persiapan kamu juga untuk mengikuti PDPR selepas cuti raya nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bolehkah kita menerima duit raya ketika sambutan raya ini? Bercerita mengenai keseronokan setiap kali tiba je Syawal ketika zaman kamu kanak-kanak ini, pasti tidak boleh lari dari topik mengumpul dan mengira duit raya, selain inilah saat yang paling membahagiakan. Betul tak? Namun, wabak pandemik ini secara tidak langsung mempengaruhi kaedah pemberian duit raya kepada kamu oleh sanak saudara maupun kenalan. Di sebalik kesukaran itu, ada jalan lain bagi membantu kamu menerima duit raya seperti pemberian duit raya menerusi transaksi dalam talian, dan ini tidak menghalang tradisi pemberian duit raya. Selain itu, ada juga kaedah transaksi yang menggunakan aplikasi-aplikasi terkini yang disebut sebagai kaedah tanpa tunai dan tanpa sentuh, selain membudayakan amalan menyimpan daripada berbelanja. Kalau sebelum ini kamu dapat duit raya di tangan dan boleh terus berbelanja, tetapi atas talian tentu ada kaedah-kaedah yang tertentu. Yang penting, raya tetap raya. Duit raya tetap dapatkan.
apakah tips berhari raya Aidilfitri ketika pandemik ini? Beraya di dalam norma baharu ini tidak bererti Aidilfitri tahun ini tidak mampu melahirkan pelbagai keriangan yang indah. Di sini, saya ingin kongsikan tips-tips untuk memastikan hari raya kamu kekal selamat, selesa dan meriah. Yang pertama, kamu boleh memohon ibu kamu untuk menyediakan pelbagai menu hari raya. Kamu tidak dapat pulang ke kampung untuk menikmati hidangan rendang, daging nenek umpamanya atau laksa Johor contohnya. Tetapi tidak semestinya kamu tidak boleh merasakan masakan ini. Kamu boleh minta ibu menyediakan dan kamu bantu jugalah kerja-kerja menyediakannya. Tentu seronok kan? Yang kedua, kamu juga boleh menempah kuih raya secara dalam talian. Kuih tradisional seperti biskut makmur, tat nenas dan putu kacang memang lazat dinikmati, tetapi untuk membuatnya memerlukan kemahiran yang sangat tinggi yang tidak kurang hebatnya. Justru kamu boleh minta ibu ataupun ayah menempah kuih raya tersebut secara dalam talian. Yang ketiga, kamu boleh mengadakan rumah terbuka di alam maya. Jauh di mata tidak semestinya tidak boleh bersama. Kini pelbagai aplikasi percuma boleh digunakan untuk berhubung secara video dengan jumlah tetamu yang ramai. Antaranya aplikasi yang popular adalah Zoom, Skype, Google Meet. Ya. Anda juga kini boleh membuat panggilan video secara conference. Yang keempat, kamu boleh mainkan lagu-lagu raya untuk membangkitkan suasana. Hidupkan suasana hari raya dengan memasang lagu-lagu raya yang telah disenaraikan awal-awal mungkin di Spotify, YouTube dan sebagainya. Lagu-lagu seperti Dendang Perantau oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Sesuci Lebaran dan lagu Selamat Hari Raya oleh Allahyarham Dato' Ahmad Jais di antara lagu-lagu yang malas segar yang sering diputarkan di hari raya untuk menggamit memori dan membangkitkan perasaan perayaan di hati kita semua. Yang terakhirnya, yang kelima, fashion yang saya namakan fashion throwback. Apa dia? Lebih daripada sekadar berjimat sebenarnya, ialah dengan cara mengitar semula pakaian hari raya lama boleh diberikan nafas ataupun feel yang berbeza dan menarik. Bagaimana? Dengan kreativiti, kita boleh cari kembali baju-baju raya yang lalu yang mungkin kamu gunakan hanya sekali dua ataupun mungkin lagi masih elok untuk digayakan dan dipadankan dengan aksesoris yang berbeza ataupun tambahan warna. Mungkin sesuatu yang sangat menarik sebenarnya untuk kamu lakukan pada raya kali ini. Jadi, bagi kaum lelaki juga contohnya, boleh pilih songkok tinggi dengan baju Melayu lama atau gayakan samping kali ini dengan ikatan yang agak berbeza untuk tampil segak dan bergaya pada hari raya kali ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selain SOP, apakah adab-adab berhari raya?
ada beberapa adab hari raya yang kamu kena jaga atau amalkan. Contohnya, adab bersalam-salaman. Kamu mesti berhati-hati dengan siapa kamu nak bersalam. Apatah lagi, ianya soal agama, soal muhrim ataupun bukan muhrim. Selain itu, kamu kena juga mengetahui adab meraikan tetamu. Bila ada tetamu, janganlah ketika itu kamu meninggi-ninggikan suara, tidak memakai pakaian yang sopan dan tidak mempedulikan tetamu dengan bermain telefon sahaja sepanjang masa. Begitu juga adab kamu duduk sekali dengan keluarga. Ha, nama pun kan hari raya. Kod ia pun janganlah duduk sekejap saja dengan keluarga. Lepas makan, dah kenyang, terus masuk bilik nak layan internet. Eh, ni raya. Tahu kan? Kalau ibu kamu sibuk di dapur, tolong-tolonglah dia. Jangan selfish, jangan pentingkan diri sangat tau. Sembanglah bersama dengan ahli keluarga. Jangan salam je, terus buat hal masing-masing. Seterusnya, adab berkenaan dengan adab ketika hari raya. Adab makan juadah hari raya juga kena jaga. Kalau kamu sebagai tetamu, beragak-agaklah nak makan juadah hari raya kat rumah orang contohnya. Bukan apa, pantang dijemput, ha, habis licin kamu makan. Kecualilah tuan rumah cakap nak tambah lagi. Boleh tambah lagi. Itu pun kamu kena beragak-agak kan. Makan sekadar perlu sahaja. Kamu tak perlu makan sampai melampau kenyang. Apakah yang utama di dalam menyambut hari raya ini? Sudah tentu, hari raya merupakan momen penting untuk kita saling bermaaf-maafan. Saya terkenangkan lagu Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Selamat Hari Raya, Aidilfitri Mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Ha, dengar tak? Justru memohon maaf dan memberi maaf adalah perkara yang paling penting kita lakukan ketika menyambut raya. Sekiranya ada kesalahan kamu dengan kawan-kawan ataupun kesalahan kamu dengan ayah dan ibu, maka inilah masa yang terbaik untuk kamu memohon kemaafan. Ini penting untuk emosi kita yang nak menghadapi peperiksaan SPM contohnya pada tahun ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada penonton-penonton Didik TV sekalian dan semua umat Islam di mana saja anda berada.